Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024. Hari ini kita dokumentasi cek ke kandang dalam rumah ini ya, samping rumah, untuk burung anis kembang kita. Lo itu kelihatannya. Alhamdulillah sudah ngeram itu ya. Kita masuk dulu, kita cek. Oh, datang sama betina jantannya itu. Itu yang jantan. Oh, jantan dan betina. Termasuk ya burung romantis ya. Jadi dia mengeram, ditungguin seperti ini loh. Ini mengeram. Sedang mengeram untuk... Jadi ini produksi kedua. Yang... ketiga. Produksi pertama, telurnya pecah, jatuh, pecah dua butir. Dan produksi kedua, netas. Akhirnya karena kandang kita ini kan lah, pintu yang masuk sini kan terbuka, jadi untuk burung ini di dalam ini ada ini burung jalak rio, sudah terpantau kawin, semoga lekas bertelur juga. Ini masih di dalam itu, jadi jalak rio masuk ke sini, kandang sebelah sini, akhirnya si induk dari atas lompat untuk nyerang, untuk mengusir. Tidak taunya si anak yang masih undil-undil baby terjatuh. Dan kita tidak tahu pada saat kita masuk, ternyata keinjek saya. Ya Allah, kasihan. Seperti itu. Dan netas dua ekor dari dua butir telur itu, netas semuanya. Dan ini sepertinya udah ngeram 3 butir kalau ini, alhamdulillah. Semakin bagus. Karena untuk suplai makanannya berupa cacing kita penuhi, jadi akhirnya bisa bertambah. Bertambah telurnya, semula 2 butir, sekarang 3 butir. Tuh. Nggak turun. Kalau turun nanti kita lihatkan ke telurnya. Tapi dia tenang ya. Mau turun lu. Ini. Mengeram ini ya. Nanti saja kalau dia turun, kita akan dokumentasi untuk telurnya. Semoga menetas dan bisa besar, agar populasi burung ini, burung Indonesia ya, semoga tambah banyak dan lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam presisi.